Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita plaster di samping rumah ya. Ini sudah di luar guys. Nah, ini sebelum kita plaster kita siram dulu ya guys. Apalagi kalau di luar itu panas banget ya. Jadi untuk batunya atau batanya ini sangat-sangat kering ya guys. Jadi kita harus siram sampai benar-benar basah guys, agar nanti benar-benar bisa merekat sempurna guys, atau melengket sempurna guys. Nah, jadi kalau nggak disiram dulu guys, biasanya apalagi kalau plasterannya tipis ya, itu baru dilempar bisa langsung kering guys. Nah, nanti itu hasilnya kalau langsung kering itu biasanya nggak bagus ya guys, dan cara kasutnya atau gosoknya nanti itu terlalu keras, jadi lebih sulit ya. Jadi kita harus siram sampai benar-benar basah agar nanti plasternya lebih oke dan lebih enakan. Oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys. Oke, disimak terus sampai habis, terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak, atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Memperbaiki kamar. Nah, itu bosnya. Jangan lupa subscribe. Nah, oke bosku. Nah, sebelum kita plaster ya, kita harus buat kepalaan dulu ya guys. Jadi jangan langsung di plaster gitu aja, nanti kita nggak tahu kalau bergelombang apa enggak. Jadi kalau mau plaster harus bikin kepalaan dulu. Apalagi kalau di lot itu lebih bagus lagi guys. Di lot dipakai benang itu lebih bagus. Tapi cara itu memakan waktu ya guys, memakan waktu. Jadi simpelnya kita menggunakan waterpass aja sudah oke. Jadi kalau di luar kan kadang nggak harus lot juga ya guys, jadi yang penting kan halus dan rata, itu yang utama. Oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, yang mau tanya-tanya soal bangunan atau soal membuat rumah, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya guys, nanti saya akan jawab semampu saya atau sebisa saya. Oke, semoga bermanfaat, dan mau tanya soal bisa tanyakan di WA juga bisa, nanti bisa minta di nomor saya di komentar. Nah, nanti saya akan kasih kalau sekiranya bisa membantu para bosku semua. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih mas, sampai habis ya guys. Nah guys, kalau teknik saya guys, kalau waktu setengah jam ya, kira-kira setengah jam ini dapat sekitar 4 meter guys. Jadi 2 meter lebarnya, tingginya 2 meter. Nah, sekiranya seperti itu guys. Kalau itu untuk ketebalannya standar ya guys, ketebalannya 2 cm. Jadi kita sudah bisa perkirakan kalau kita mau borong plaster ya. Jadi waktunya menentukan 1 jam umpamanya dapat 4 meter. Nah, atau 8 meter ya berarti ya guys. Nah, itu sudah bisa dipastikan kalau kita mau borong plaster guys. Nah sekarang nggak tahu per meternya berapa ya plasternya guys. Soalnya saya jarang juga sih dapat borongan seperti itu ya. Jadi seringnya harian.
tukang itu hariannya enggak seberapa, guys. Menurut saya sih murah banget. Ya, menurut saya murah banget karena kita kerja seharian dibuat jajan sore itu aja sudah habis, guys. Intinya seperti itu, guys. Kerja seharian dibuat jajan paling enggak sampai 5 menit sudah habis, guys. Gajinya tukang itu, guys. Jadi enggak seberapa. Oke. Yang baru bergabung silahkan di like, di share, komen, dan di subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa membuat saya lebih bersemangat lagi dalam bekerja atau dalam membuat konten, ya. Jadi saya butuh banget butuh bantuan para sahabatku semua, ya, para bos-bosku atau yang membutuhkan tukang, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Kalau masih di dalam kota sih oke-oke saja, bos. Kalau di luar kota kayaknya sudah nggak bisa, guys, karena di rumah banyak kerjaan juga sih. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih. Nah, kalau subscribe channel ini dijamin nggak kecewa, guys, karena sudah banyak video yang saya upload. Jadi mulai dari pasang keramik ada, pasang kusen ada, buat pintu dari galvalum atau buat kanopi galvalum, semuanya ada, guys. Jadi silahkan di subscribe dan dicari, di situ ada, guys. Semoga bisa membantu dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Sekali lagi jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, guys. Semoga bermanfaat dan terima kasih.